Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah belum membahas beleid pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana membatasi distribusi BBM bersubsidi per 1 Oktober. Sedangkan PT Pertamina terus menghimbau pengendara motor segera mendaftarkan kode Quick Response atau QR juga agar bisa membeli BBM bersubsidi Pertalite. Hmm. Uh, belum dibahas sampai saat ini. Enggak. Ya. Alasannya juga Pak Presiden mengatakan untuk anggaran di APBN 2025 itu. 2025 sedang dibahas dengan DPR tidak ada pembahasan itu. Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar Oktober mendatang. Pemerintah beralasan subsidi tak tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap pembatasan pembelian BBM subsidi bakal berlaku 1 Oktober. Menurut Bahlil, kebijakan ini perlu segera dilakukan karena banyak tidak tepat sasaran. Kami kutip dari kompas.com Selasa 27 Agustus, Bahlil bilang, "Ya, memang ada rencana begitu diterapkan 1 Oktober 2024. Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi." Namun Presiden Joko Widodo menegaskan, Wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Langkah ini tengah digodok untuk menghemat anggaran negara. Menurut Jokowi, pemerintah masih akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan soal pembatasan BBM. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan, belum ya. ada rapat pertimbangan sama urgensinya apa sih pak? Apa? Pertimbangan dan urgensinya apa itu? Pembatasan apabila melakukan pembatasan ini pak? Yang pertama uh, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Yeah. Hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 10 juta kiloliter atau sekitar 31,63 persen dari kuota 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter. Sementara penyaluran solar dengan periode yang sama mencapai 5,57 juta kiloliter atau sekitar 30,12 persen dari kuota 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Untuk subsidi BBM dan LPG di tahun 2024, pemerintah menganggarkan 113,3 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai Rp138 triliun. Rupiah. Sebelumnya, pemerintah diketahui merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memperbaharui pengaturan pembelian BBM subsidi. Namun, menurut Menteri ESDM, Bahlil Hadelia, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM bukan lagi Perpres nomor 191 tahun 2014. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana rencana pembatasan BBM bersubsidi awal bulan depan dan seperti apa skema pembatasan ya? Kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga Dian. Menteri Keuangan bilang belum ada pembahasan soal beli, uh, pembahasan beleid soal ini. Sementara menteri SDM bilang um, akan ada pembatasan per 1 Oktober. Jadi um, sebenarnya bagaimana rencana pembatasan BBM ini Dian dan apa perkembangan terbaru di DPR soal ini? Ya memang itu juga masih rancu uh, Livi karena sosialisasi terkait dengan Pembatasan pembelian BBM subsidi ini sudah dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga bahkan diklaim sudah sejak Agustus, tetapi keputusan atau aturannya ini belum dikeluarkan. Nah, memang kalau tadi saya ngobrol dengan Komisi 7 DPR fraksi PKS, Mulyanto ini mengatakan bahwa dalam hal ini ada miskoordinasi di wilayah eksekutif karena tadi ada perbedaan statement antar kementerian. Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa belum ada pembahasan bahkan tidak disebutkan dalam era APBN 2020. Yang juga dibahas bersama DPR, tetapi Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa aturannya sedang uh, di proses begitu ya nanti yang akan dikeluarkan melalui peraturan menteri dan kemudian juga tadi Mulyanto mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana pembatasan pembelian e, BBM subsidi karena memang betul kalau nanti aturannya dikeluarkan melalui revisi Perpres ataupun peraturan menteri hal itu tentu tidak dibahas di lingkup e, legislatif kecuali jika memang e, ada disebutkan dalam RAPBN tahun 2025 maka tentu itu akan dibahas uh, bersama dengan DPR. Kalau kita bicara soal era APBN tahun 2025, Livi kita ingat uh, memang sebelumnya pemerintah sempat uh, mengusulkan bahwa volume BBM subsidi tahun 2025 ini hanya sebesar 19,41 juta kiloliter saja, lebih rendah dibandingkan dengan volume, volume subsidi pada tahun 2024, yakni 19,58 juta kiloliter. Kalau melihat ini, tentu saja kemungkinan adanya pembatasan BBM subsidi ini bisa saja dilakukan. Tapi tentu yang dinantikan adalah kejelasan soal aturannya. Skemanya memang belum diumumkan karena tadi sekali lagi aturannya belum dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Tapi yang jelas, pembatasan pembelian BBM subsidi ini rencananya akan mulai diterapkan pada Oktober mendatang. Bahkan juga tadi sosialisasinya sudah dilakukan pendaftaran melalui. QR code bagi kendaraan yang layak menerima subsidi ini juga sudah dilakukan. Tahap satunya eh, diklaim sudah rampung, hampir rampung, 100% dan tahap duanya nanti akan dimulai pada Oktober, eh, November mendatang. Eh, saya sampaikan bahwa penerima BBM subsidi ini dibatasi hanya untuk kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin, di bawah 1.400 cc, kemudian juga untuk kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin 150 cc. Bagaimana nanti perkembangannya? Tentu ini yang akan kita pantau bersama Livi karena ini menyangkut kepentingan uh, masyarakat luas kita pantau bersama nanti keputusannya seperti apa, -apa. apakah betul nanti aturannya ini akan uh, diterapkan pada Oktober atau seperti apa itu yang akan kita cermati bersama Livi Yan Silitonga jurnalis Kompas TV terima kasih laporan Anda